tenis meja, bulu tangkis, bola voli, basket. Ke sana, ke sana, ke sini, ke sini. Baru atasnya di situ. Ya nanti yang kedua. Ya, gambarnya. Sudah untuk anu olahraganya di sini. Ya, kan kopenya ini lah Pak. Nanti overlay gitu ya olahraganya. Ya, tinggal kalau mamanya tanah meja itu jauh berapa, bulu tangkis dari berapa bisa. Ditutup gitu. Pakai karpet loh. Karpet. Oh, karpet. Semua ada karpetnya. Kayak jadi bisa dicoba-coba di sini. Ya, ya. Ya, nanti mau bulu tangkis sekian plan itu berapa? Sampai lagi roh, ditutup. Voli juga sama. Mas, ada penean mas. Eso-eso malah penean ini lho. Ayo keamanan, keamanan. Yang ngelengke nang putih gua itu apa ya? Ini anunya apa? Seatnya dari plastik ya? Oh, anti bakarian nih. Ya. Itu kira-kira kalau supporter ngamuk di coba kuat enggak? Kuat. Jadi coba. Berapa kekuatan ditarik? Itu 200 kilo. Nek nyoba tangkep no enak di CCTV ne. Lho lah iya, lho nek jenenge nesu ngono kae. Lho nek nesu akeh ngono ki ngene kabeh. Oh, tenang kabeh, tangkep kabeh engko. Bojoku seneng ya acara ini kan banget ya. Oh, wow, ini goreng botnya ya. Jadi lebihnya apa ini? Ini lokal. Oke. Okay. Terus juga strong kuat untuk penelitian Susia Japonica. Oh, ya ini ini yang terkenal rumput Jepang itu maksudnya ini? Lokal doang, kecil. Lebih kecil ya? Oh. Tapi dia masih dalam satu rumpun dia ya? Iya, masih dalam satu rumpun. Enak Pak, main malam? Oke. Depan? Oke, Min. Aku minggu depan. Aku lagi mikir aku jadi apa ya, Nek? Striker, back, penonton apa? Hakim garis. Jadi kiper bengal-bengal tuh. Itu motongnya biar itu gimana? Jadi ada hal rumput ini kan harus ada perbedaan daun warna sini yang ini berbeda sehingga ketika dipotongnya satu piringkan di sana itu piringkan. Oh, jadi disurung kan disurung ini. Jadi kalau yang dari sini hijau, kalau dari sana ini. Ini ya, ini ya, ini ya. Kalau ini kan satu sini. Malam loh, Pak. Oh gitu. Hah? Di sini mau. Dan nanti dari Asia-Asia ganti kayak nanti. Serangan deh. Terus satu tim. Terus satu tim gawangnya piro? Mainnya gentena. Kita orang tahu bal-balan. Nah, ini Stadion Manahan, Anda lihat bagus sekali. Anda bisa punya kebanggaan atas stadion ini dan tentu saja kalau Anda lihat kualitas rumputnya udah bagus. Padahal itu rumput lokal dikerjakan oleh anak-anak negeri dan inilah mereka yang bekerja luar biasa. Hasilnya bagus. Pak Rudi ngajak kita untuk coba kita main bola malam-malam. Kita akan siapkan nanti. Kesulitan sekalian acara saya yang sudah lama tertunda untuk bisa melihat fasilitas yang dibangun karena sebagian di antara adalah bantuan keuangan dari provinsi. Kurang lebih 30 miliar ya sudah bisa membangun dan ternyata punya stadion yang cukup bagus gitu. Saya kira kelasnya sudah kelas internasional, rumputnya bagus, untuk jalur larinya bagus, kualitasnya insya Allah juga bagus, dan tadi yang lagi berproses.
proses. Kita melihat juga kualitas barang-barang, materialnya juga bagus. Mudah-mudahan manfaatlah dan olahraga bisa maju.